Cuman ini kita nggak berani kayaknya. Iya benar. Artis yang mau terjun langsung. Fatal kesalahan Nikita Mirzani colek Anies Baswedan saat banjir Jakarta, buat netizen Salvo. Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu 1 Januari 2020 ternyata turut berdampak pada artis Nikita Mirzani. Akibat kejadian tersebut, sahabat Billy Saputra itu sampai menyentil Gubernur Anies Baswedan di Instagramnya. Sejak colek Anies Baswedan, teman Billy Saputra Nikita Mirzani memperlihatkan jalan di depan rumahnya yang sudah terendam banjir. Kondisi saat ini rumah soal Billy Saputra Nikita Mirzani pada jalannya sudah tak tampak, berganti dengan air berwarna coklat lantaran banjir. Banjir 2020 banjir, ucap Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita juga curhat soal banjir melalui feed Instagramnya yang mengunggah foto ketiga anaknya yang sedang duduk di sofa. Nikita menyebut, pemandangan itu adalah pemandangan yang bagus untuk mengawali tahun 2020. Best view 2020, tulis Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian mengatakan, banjir kali ini sampai masuk ke dalam rumahnya. Namun ia bersyukur tak ada ular yang turut hanyut bersama air. Ia juga sekaligus mencolek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia berkata kepada Anies Baswedan, Jakarta hampir tenggelam saat ini, tapi Pak, Jakarta kelelep. At Anies Baswedan, rumah saya sampai kemasukan air, untung ular gak pada berenang, tulis Nikita Mirzani. Lagi-lagi Nikita Mirzani kembali memperlihatkan suasana banjir yang terjadi di hari kedua, yakni pada Kamis 2 Januari lewat akun Instagramnya. Ya, masih menandai Anies Baswedan di unggahan tersebut. Unggahan yang dibagikan Nikita Mirzani tersebut rupanya merupakan bagian dari syuting acara yang ia bawakan. Terlihat Niki berjalan di tengah banjir bersama teman-temannya. Cuma Nyai yang mau terjun langsung saat bencana banjir, ucap Nikita Mirzani. Ada pula foto saat Nikita Mirzani dikelilingi para petugas yang akan melakukan evakuasi korban banjir. Di video tersebut, Nikita Mirzani menandai lokasi tempat saat itu adalah Kota Tangerang. Di captionnya, presenter itu curhat pengalamannya saat berbicara pada korban banjir. Karena sebagai public figure, Niki berharap pemerintah bisa meringankan beban para korban. Ditambahkan ibu tiga anak itu, banyak korban banjir yang surat dan berkas-berkas berharga mereka rusak akibat musibah tersebut. Dia berharap agar pemerintah tak mempersulit para warga yang ingin melakukan urusan administrasi nantinya. Ia menutup captionnya tersebut dengan menandai akun Instagram Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Baru pertama kali dalam hidup terjun langsung ke tempat yang terkena banjir dan melihat secara langsung semua korban. Nyai nggak bisa bilang apa-apa selain sabar, sabar, dan sabar. Nggak ada yang bisa disalahin, semua ini salah kita semua. Cuma pesen Nyai, karena sempat ngobrol sedikit sama para korban, mereka bilang tolong nanti kalau mau ngurus-ngurus surat yang pada kerendam, jangan dipersulit karena ada ijazah, surat rumah, dan surat-surat penting lain yang kelelep. Itu aja sih, Pak Anies Baswedan. Namun rupanya unggahan tulisan Nikita Mirzani tersebut membuat warganet salah fokus. Mereka menilai Niki salah menandai akun Anies Baswedan karena Kota Tangerang sendiri diketahui bukan lagi wilayah kekuasaan Anies. Misalnya saja akun Flemen Soap yang menanyakan hal tersebut pada Nikita Mirzani. Nyai, kan Tangerang bukan DKI Jakarta, Nyai, tulisnya. Begitu pula akun Elo Aulia yang juga bertanya hal serupa pada Nikita. Mau tanya, itu lokasinya kan Tangerang ya? Itu gubernurnya Tangerang, Pak Anies Baswedan ya emangnya? Sahabat Billy Saputra itu pun lantas memberikan pembelaan. Mbak cantik yang berhijab, gak apa-apa, gue tag Pak Anies supaya dia bisa koordinasi sama gubernur-gubernur yang lain. Paham gak lo? Balas Nikita Mirzani di akun Instagramnya. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Terkait lokasi di Tangerang, Nikita Mirzani mengetek menandai Anies Baswedan.
Apakah benar? Apakah itu hanya apologi dari Nikita Mirzani untuk melakukan pembelaan diri karena merasa sungkan terlanjur tag Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.